Sementara itu dinas pekerjaan umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menganggarkan biaya untuk perbaikan jembatan dan jalan rusak. Masyarakat diharapkan bersabar karena pekerjaan untuk perbaikan jalan dan jembatan masih dalam proses. Banjir yang melanda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu mengakibatkan sejumlah infrastruktur rusak. Pekerjaan umum dan perataan ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bidang-bidang lainnya. Para tahun ini konsentrasi pada perbaikan sejumlah jembatan dan jalan yang rusak akibat bencana banjir. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agus Afari mengatakan beberapa jembatan yang dioperasi pada tahun 2017 ini diantaranya jembatan kereta, Kembara, Kubus, Sadar, Penangkan, dan Budi. Sementara jalan yang rusak akan diperbaiki di antaranya jalan utama dan jalan lingkar timur karena APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih defisit. Maka DPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bidang Bina Marga mengutamakan perbaikan jembatan yang penting dan mendesak. Namun juga berarti jembatan yang rusak akibat banjir tidak diperbaiki, untuk itu masyarakat Belitung tak bersalah. Dan mungkin kami berharap masyarakat bisa bersama dalam proses untuk perbaikan jalan pemerintahan masih ada. Untuk pembangunan jembatan kereta yang dianggarkan 12 miliar rupiah,